Pemerintah Kota Tangerang melalui Disperindakop UKM dan UPT Meteorologi Legal Kota Tangerang menggelar uji tera timbangan pedagang di sejumlah pasar di Kota Tangerang, salah satunya Pasar Anyar Rabu 16 September 2020. Hari ini adalah kegiatan melaksanakan tera ulang di Pasar Anyar, di mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin dari Dinas Perindakop UKM melalui UPT Meteorologi yang diselenggarakan pada setiap satu tahun sekali. Pengecekan dilakukan secara menyeluruh mulai dari timbangan duduk, digital, timbangan gantung, hingga timbangan raca untuk toko emas. Setiap pedagang yang sudah dilakukan tera akan mendapatkan label khusus. Jadi pelaksanaan tera ulang ini dilaksanakan di pasar-pasar yang menggunakan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya seperti di toko emas timbangan elektronik, di toko beras takarannya. Para pedagang pun merespon positif pelaksanaan uji timbangan di Pasar Anyar. Mereka mengaku selalu mengikuti uji tera setiap setahun sekali. Uji tera emang hampir setiap tahun ya pasti ada. Kebetulan tahun ini di bulan September ini kita tetap mendukung program pemerintah. Cukup penting karena kita mau memberikan juga keyakinan kepada konsumen yang belanja di toko kita agar semua timbangan sesuai dengan tera dari pemerintah. Betul, jadi tidak ada keraguan di antara pembeli dan penjual. Dengan uji tera diharapkan perlindungan konsumen dan kejujuran pedagang tergabung sehingga Kota Tangerang bisa menjadi kota tertib ukur. Tim Liputan, Tangerang TV.